Oke, kita di sini aja simpen dulu ya. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ini saya sekarang sudah bawa tali, jadi kita sekarang mau eksplor salah satu sumur tertua yang ada di Kota Bandung ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri nih, saya lagi di hutan ya, hutan kota ya. Mau lihat, ini pohonnya sampaikan ada akar-akar yang dari atas ya. Ini kalau malam hari cukup lumayan angker di sini. Karena memang sudah tua banget ini pohonnya. Ya. Oh. Ini pinggir jalan ini. Kalau yang tahu ini di dekat jalan Soekarno-Hatta ya, pinggir jalan Soekarno-Hatta. Oke, kita lihat ya teman-teman tuh, lihat. Ini nggak tahu ini ada kehidupan apa saja di sini, nggak tahu ya. Tuh, pohonnya sudah besar banget. Akar-akarnya juga sudah ini. Ya. Ini kita nggak tahu ini akar apa nih atau apa ya. Tahu ini nih. Oh. Tahun 900 berapa? Dan ini sepertinya udah lama sekali dari zaman Belanda kemungkinan ini. Tuh. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan mereview teman-teman ya semuanya. Kita akan mereview salah satu sumur tertua yang ada di Kota Bandung. Ini bisa termasuk sumur tertua karena apa ya? Ini bisa dilihat dari, oke, kita lihat dulu ya teman-teman semuanya. Ini dia, kita lihat ya, ini sumur tertua yang ada di Bandung ini nih. Nah, ini dia ember yang buat pengambilan airnya. Nah, ini dia salah satu sumur tertua yang ada di Kota Bandung. Nah, bisa dilihat ya. Ini takut jatuh HP saya nih. Kalau jatuh nggak akan ketulung. Aneh. Oke. Ini saya sudah sediakan tali ya. Nanti kita akan coba uji HP saya akan saya masukkan ke dalam sumur ini tapi digantung pakai tali ya. Oke. Ini bagaimana prosesnya nih? Kita lihat ya. Oke teman-teman semuanya, ini HP-nya sudah saya ikat pakai tali ya. Kita akan cari tahu bagaimana situasi di dalam sumur ini ya. Ini saya walaupun deg-degan ini takut HP-nya nggak nyemplung ya. Tapi ini saya sudah ikat dengan agak kencang. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oke, kita tes ya. Dan masukkan secara pelan-pelan. Wah. Kurang akan kira-kira. Nah. Berapa kan nih? Mau murah aja. Oh. Aman. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cari tahu bagaimana situasi di dalam sumur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Ya, ahlamakum. Situasi di dalam sumur ya. Ini sumurnya tidak terlalu dalam sih, Pak Temburake. Pak Temburake. Ada asik kena cai. Ya, ini dia situasi sumur. Gak tahu dalamnya berapa meter ini, saya gak tahu ya. Oke. Sumurnya tertua. Bandung. Ini dia airnya ya. Sekarang kita akan balik. Kalau gimana? Ah, sumur agak. Wah, itu ya teman-teman, itu sumur tertua yang ada di Bandung. Kita akan coba dengan kamera terbalik menghadap ke atas ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan cari tahu bagaimana kalau kita masukkan HP ini dengan posisi kamera menghadap ke atas ya. Ini kita pertaruhan ya, karena kalau nyemplung nggak tahu bagaimana nasibnya ya HP ini. Oke, kita sambil lihat
muter-muter ya. Jangan muter-muter dong. Cus. Nah. Kita lihat bagaimana posisi tetap murah gue ya. Mana itu? Itu ya kan ada gede-gede lagi. Si murah. Oke, teman-teman, nah ini dia posisi ada gede kieu euy. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa dilihat ya. Kalau posisi kamera terbalik begini. Nah, kita akan lihat situasinya bagaimana. Oh. Nah, ini ya. Oh. Gelap ya. Karena memang. Nah, ini kita sudah dekat dengan air nih. Suara itu udah cukup lah bisa murah ini gak ada kio. Oke, kita oke selamat ya, ini kita uji coba dan melihat bagaimana situasi di dalam sumur yang ada. Bisa dibilang tertua juga di Kota Bandung ya. Bagi yang penasaran, ya ini nanti kita malam coba lagi ya. Iya itu tak iya. Ini kita sambil hiburan sedikit. Jangan yang itu atau jangan yang hidup, bos. Tak bos ini bos. Video lah. Tak iya. Iya nu iya ta. Pula rusak. Itu tuh. Hey, kita cari. Yuk, bisa. Jangan yang mas, jangan yang cau masih hidup. Hey, bos, kasihan, bos. Salam dari Majalengka. Nah, ini kita akan menghajar dulu pohon pisang ya. Ini. Nah, ini nih. Iya, ada nih. Ini mah kan udah diambil pisangnya ta. Oke. Kita ambil dulu kamera yang tepat ke sini, sebelah sini. Salamnya dulu dari salam dari Majalengka. Ya benar atuh. Benar atuh. Salam dari Majalengka. Kelain jebru. Coba nih. Nih, saya coba saja. Ya. Saya cobain, pegang dulu kameranya. Salam dari Majalengka. Ini engkau. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya. Ya. Isinya daripada atau konten di video ini hanya sebatas hiburan saja ya. Jangan lupa selalu bahagia ya. Salam dari Majalengka.